sedia untuk main satu permainan? Saya! Boleh saya pilih? Boleh! Lain kali, Sula. Hari ini giliran Bing. Bing, main sorok-sorok. Dan saya jadi. Kita main berdiri tenang musical? Okey. Ya. Saya pandai main berdiri tenang musical. Ya. Baik, kita main berdiri tenang musical. Kamu semua ingat peraturannya? Awak menarikkan muzik. Bila muzik berhenti, awak berhenti dan berdiri tenang. Yeay! Dan awak jangan bergoyang walaupun sedikit saja. Dan kalau kamu bergoyang, awak keluar. Dan awak jadi pemerhati goyangan. Sehingga tinggal satu saja peserta. Dan yang terakhir adalah pemenangnya. Ya, saya. Saya tak akan bergoyang dan saya boleh jadi pemenangnya. Mungkin kamu menang, Bing. Apa kata kita mulakannya dan lihat? Sudah sediakan muzik, Flop? Flop! Itu tak rancak, Flop. Tak rancak. Hello, muzik sudah berhenti. Awak perlu berhenti kalau tak awak keluar. Oh. Boleh kita mula sekali lagi? Idea yang bagus. Dan ingat ya, fokus dan bila muzik berhenti, pastikan kamu berdiri tenang. Yeay! Pandu, muzik sudah bermula. Menari. Saya pemerhati goyangan. Dan saya cari siapa yang goyang. Oh, kamu keluar, Sula. Sekarang kamu pun pemerhati goyangan juga. Charlie buat saya ketawa. Dia pun keluar. Charlie langsung tak boleh duduk diam. Betul, Bing. Oh, saya suka lagu ni. Saya pemerhati goyangan. Awak bergoyang koko dan awak keluar. Oh, saya tak dapat berhenti berpusing. Sekarang kamu juga pemerhati goyangan koko. Tinggal Bing dan Bendu saja. Kami lihat siapa bergoyang. Rasanya mereka takkan bergoyang. Mereka bagus dalam permainan ni. Pasangkan muzik semula, Flop. Bing akan bergoyang. Dengan jelas, awak bergoyang, Bing. Pando, kamu yang terakhir dapat berdiri tenang. Wow! Tahniah untuk semua. Yeay! Saya nak jadi yang terakhir. Saya yang pilih permainan tu. Ya, dan semua pun suka. Dan Bing, saya memang fokus. Betul. Kamu buat dengan baik, fokus dengan lama. Tapi saya dah cuba untuk berdiri tenang supaya saya menang. Ya, mungkin lain kali kamu pemenangnya. Apa kata kita cuba lagi? Okey. Hello, Charlie.
Charlie pun nak bermain juga. Betul. Bing, menari dengan kami. Wow! Kali ini saya yang terakhir akan berdiri tenang. Ataupun saya. Saya takkan bergoyang. Ayuh kita lihat. Sudah sediakan music club? Ya. Boleh saya pilih? Boleh. Kami main patung musical. Tidak boleh bergoyang jika muzik berhenti. Saya sangat main ketika saya berdiri tenang. Tapi saya bergoyang dan saya tidak menang. Walaupun itu permainan saya. Jadi saya tak nak main lagi. Tapi yang lain terus bermain. Termasuk Charlie. Dan ia lebih seronok dari bersendirian. Jadi saya sertai semula. Woo! Awak tak boleh selalu menang walaupun awak pilih permainannya. Patung musical adalah gaya Bing. Ayuh main lagi. Oh, ha, surat. Nah. Ini untuk kamu, Bing. Untuk saya? Dari Sula ke? Untuk kepastian, bukalah. Memang dari Sula. Oh, ya. Dari Sula. Ia tertulis untuk Bing, pengirim Sula. Saya suka. Boleh saya balas surat dia? Boleh. Dan kamu boleh beri dia bila kita pergi bermain nanti. Okey. Jadi, kita perlukan apa? Perlukan kad. Merah jambu. Sula suka merah jambu. Perlukan krayon. Oh, perlukan hiasan. Oh, dan jangan lupa gam untuk lekatkan semua. Krayon. Kamu nak buat apa, Bing? Saya. Dan Sula. Dan tongkat ajaib pari-pari untuk Sula. Sula suka pari-pari. Siap. Tongkat ajaib pari-pari. Sula pasti akan suka. Seterusnya. Kilauan. Sula suka kilauan. Dan dia selalu letak dalam gambarnya. Itu idea yang baik. Ini gamnya. Sudah berkilau. Dap, 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 dap. Dap, dap, dap. Siap. Sula pasti suka. Betul. Jadi, kita sudah ada gambar dan kilauan. Seterusnya. Blu, 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 blu. Oh, pasta. Sula suka pasta. Baik. Sula suka pasta rama-rama ataupun pasta lingkaran. Rama-rama. Sula suka rama-rama. Terima kasih, Flop. Duk. Duk. Tambah gam. Duk. Duk. Hati-hati, Bing. Tak perlu terlalu banyak gam untuk lekat. Bip, bip, bup, bup, bip, bup, bup. Siap. Oh, gam masih basah, Bing. Ia jadi licin, Flop. Oh, biarkannya rata sehingga ia sudah kering. Nah, cuba lagi. Kemudian, pasta itu akan melekat. Ya, betul. Dap, dap. Jangan pergi mana-mana, pasta. Sula pasti suka. Jadi yang seterusnya? Oh, Sula suka tak? Bulu? Ya, bulu. Ada warna kuning seperti itik tak? Ya. Yang ini warna kuning. Tambah gam. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Bulu untuk saya. Bulu untuk Sula. Bulu, bulu, bulu. Fum. Siap. Oh, gambar yang cantik, Bing. Dah siap ke? Ya. Boleh bawa ke Sula sekarang? Nanti dulu. Dah cukup kering ke? Ya. Sudah cukup kering? Ayo.
Tunggu sekejap, Flop. Terlupa lekat permata. Di tongkat sula. Betul. Tongkat sula perlukan permata. Ayuh kita cari. Oh, yang ni. Yang ni sula pasti sangat-sangat suka. Gam dah tak berfungsi, Flop. Oh, kita perlukan gam lagi. Ini dia. Gam lagi. Terima kasih, Flop. Gam ni tak keluar, Flop. Kamu nak saya cuba ke? Tak apa. Saya boleh buat sendiri. Oh. Oh, tidak. Gam dah tumpah merata-rata. Oh, tidak. Ia tumpah merata-rata. Oh, Flop. Sekarang ia sudah kotor. Tak. Ia tidak terlalu kotor, Bing. Ia cuma bergam. Ya, jika tekan gam terlalu kuat, kadangkala jadi macam tu. Bukan perkara besar. Pasti Sula tak suka. Mungkin ia masih belum siap lagi, Bing. Ada benda lain yang Sula suka, kita boleh letak atas gam ni. Dia memang suka kilauan. Ya, ayuh letak kilauan atasnya. Okey. Ini kilauan. Oh, hati-hati, Bing. Oh, berkilau. Dah siap? Siap. Ha. Tengok, Flop. Oh, sangat cantik. Sula pasti suka. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sekarang ayuh pergi bagi Sula. Baiklah. Sula buatkan saya kad. Jadi saya pun buatkan untuk dia. Dan saya letak pasta dan kilauan, dan permata dan juga bulu. Dan Sula suka semua tu. Kemudian gam pun jadi... Dan ia jadi kotor dan saya rasa sedih. Jadi, saya tutup gam tu dengan kilauan. Dan ia nampak lebih cantik. Jika awak rasa gambar awak nampak kotor, mungkin ia belum siap lagi. Membuat kad adalah gaya Bing. Dan saya sangat suka. Oh, tengok. Oh, buih. Pecahkan. Oh. Oh, satu lagi buih. Pecahkan. Zup. 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 Oh. Oh, dah hilang. Buih. Zup. Zup. Ia hilang semula. Oh, masukkan sedikit lagi benda ini. Flop, kami nampak buih. Awak nampak tak? Ya, saya nampak. Apa yang awak buat, Flop? Saya membuat air buih. Oh, itu untuk apa? Oh, buih. Zip, 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 zip. Oh, zip. Boleh saya cuba, Flop? Boleh. Nah, kamu perlukan penghembus buih. Boleh saya pilih warna jingga? Ambil. Terima ni. Kasih, Flop. Boleh saya pilih warna biru? Iya, ambil ni. Terima kasih. Sekarang, untuk jadi pakar penghembus buih, kamu perlukan air buih. Kemudian, tiup dengan jumlah yang sesuai. Oh, saya pun akan buat macam tu. Saya pun. Flop, ia tak berkesan. Ya, saya punya pun sama. Jika kamu tiup dengan lebih perlahan-lahan, tiup dengan sedikit sahaja. Macam ni. Celup, angkatkannya.
Kemudian dengan perlahan. Oh, wah. Giliran saya. Saya pun. Oh. Celup. Celup. Angkat. Angkat. Dan sekarang perlahan. Oh. 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 Buih-buih. Macam tu, Pando. Kamu berjaya. Zip. Cuba lagi sekali, Bing. Okey. Celup. 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 Angkat. 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 Dan dengan perlahan. Oh. Oh. Tengok buih tu. Zip. Penghembus buih saya tak berfungsi untuk meniup buih. Boleh saya guna awak punya? Oh, okey. Kita tukar. Okey. Saya akan ambil buih yang sangat besar, Flop. Baik. Celup. Celup. Angkat. Angkat. Dan dengan perlahan. Oh, masih tak berfungsi, Flop. Kita terus mencuba, Bing. Masih ada banyak buih sedang tunggu untuk ditiup. Okey. Celup. Celup. Angkat. Angkat. Aha. Dengan perlahan, tiup semua nafas kamu ke dalam buih. Dengan perlahan sahaja, Bing. Cuma nafas perlahan kamu. Oh. Oh. Tengok. Saya berjaya. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Pando. Oh, Pando. Apa? Itu buih saya. Dan saya nak pecahkan. Ya. Pecahkan buih adalah sebahagian dari keseronokan. Oh. Mari jimatkan nafas tu untuk meniup lebih banyak buih, Bing. Okey. Dan kali ini, jangan pecahkan, Pando. Okey. Celup. Biar saya tunjuk. Saya boleh buat. Oh. Tengok. Banyak buih saya buat. Macam mana awak buat tu? Saya tak tahu. Saya cuma lambai dan ia keluar sendiri. Kamu cipta cara kamu sendiri untuk keluarkan buih, Bing. Buih, Bing. Buih, Bing. Ajar saya. Tunjuk saya. Okey. Macam ni. Awak perlu celup. Angkat. Dan... Awak adalah pakar buih. Saya adalah pakar buih. Saya pun. Saya adalah pakar buih. Oh. Ini menarik. Ziup. 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 Buih. Marilah, Bing. Ziup. 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 Hai. Flop ajar kami cara membuat buih. Dan saya tak berjaya. Tapi Flop suruh dengan perlahan. Dan saya berjaya keluarkan buih. Kemudian, Pando buat zup. Tapi dia tak nakal. Pecahkan buih adalah sebahagian daripada keseronokan. Kemudian, saya jumpa cara baru untuk keluarkan buih. Kami semua keluarkan banyak buih. Meniup buih adalah gaya Bing. Dan saya adalah pakar buih. Hello. Alo? Alo panas. Dia dah jumpa tempat untuk berteduh. Selesa di bawah sana. Flop, itu Jilly. Boleh kita pergi beli aiskrim, Flop? Boleh? Baiklah. Rasanya di mana dia? Itu pun dia. Jom kita pergi. Hello, Popsy. Cepat, Flop. Mari. Oh, tidak. Arnab merah. Tak lama lagi jadi arnab hijau. Cepat, arnab hijau. Kita perlu lintas. Kita nak aiskrim kita. Perisa apa yang kamu nak, Bing? Lobak yang sedap.
Awak nak pilih apa, Frog? Saya rasa saya pilih kebab buah-buahan. Oh, ya. Di kayu yang besar dengan sos coklat. Lazat. Betul. Oh. Ayo, mari lintas. Di mana dia? Mari kita dengar. Oh, saya tak dengar pun. Di sana. Dia di sana, cepat. Okey. Mari. Mari beli ais krim. Oh, itu pun dia. Oh, tidak. Tengok. Maaf, kami sedang cat jabatan ini. Jadi, kamu perlu ikut jalan di sana. Oh, tapi kami nak beli ais krim. Oh. Dan Jilly ada di sana. Dan dia nak pergi. Oh, baiklah. Pergilah. Kamu boleh lalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oh, dia sudah pergi. Jangan risau, Pink. Bukan perkara besar. Kita boleh kejar. Okey. Mari, Flo. Terima kasih. Semoga berjaya. Jilly, tunggu saya. Ini dia. Nikmatilah. Terima kasih. Jilly. Oh. Jilly. Apa yang awak bising ni, Popsin? Oh, itu rupanya. Dua pelanggan terakhir kita. Oh, hello, Bing. Hello, Jilly. Hello, Jilly. Dan hello, Flo. Awak hampir terlepas. Hello, Popsi. Kami kejar awak. Masuk ke taman dan lalu jabatan. Kami lari dan lari. Jadi kamu pasti rasa sangat panas dan kamu di tempat yang betul untuk sesuatu yang sejuk. Apa yang kamu nak? Boleh beri saya ais krim lobak dan bersama dengan sos coklat? Oh. Sudah tentu. Sebelum tu, beritahu saya sesuatu yang sangat penting. Oh. Kamu nak ais krim dalam cawan atau kon? Kon. Yang ada telinga. Baiklah. Coklat. Ini dia. Satu ais krim lobak dengan sos coklat. Di dalam kon yang ada telinga. Terima kasih. Lazat. Sekarang awak pula, Flo. Satu kebab buah-buahan awak, Jilly. Dengan sos coklat di atas, Flo. Oh, ya. Okey. Satu kebab buah-buahan dengan sos coklat sedang dibuat. Sudah siap. Oh, cantik. Terima kasih, Jilly. Sama-sama. Okey, Popsi. Rasanya dah selesai. Jumpa lagi. Baiklah. Terima kasih, Jilly. Selamat jalan. Selamat jalan, selamat Popsi. Tinggal, selamat jalan. Selamat jalan, Popsi. Oh, tidak. Oh, ais krim saya. Oh, tidak. Boleh awak letak semula, Flop? Tak boleh, Bing. Sekarang ia sudah kotor di atas lantai. Lihat. Oh, maafkan saya. Jilly sudah pergi. Dan saya memang nak sangat ais krim saya. Dan ia sangat lazat. Dan sekarang ia jijik. Mari. Nah, boleh kamu tolong pegang untuk saya, Bing? Ia sedang meleleh, Flop. Oh, jadi baik kamu jilat cepat. Saya tak ada ais krim. Dan Jilly sudah pergi. Saya tiada apa-apa. Kamu masih ada kon tu. Dan nampaknya kamu ada kebab buah-buahan. Ini awak punya, Flop. Kamu nak kongsi dengan saya, Bing? Kamu suka bahagian apa? Saya suka buah pisang. Okey. Nah, sedikit. Buah pisang. Buah pisang. Oh, macam mana dengan tembikai? Sedap tak? Lazat. Terima kasih, Flop. Saya juga suka buah nenas. Nah, sudah tentu. Sekarang jadi kon buah-buahan. Lazat. Lazat. Sedap.
Saya nampak Jili. Jadi kami berlari dan berlari. Dan kami sampai tepat pada masanya. Kemudian, aiskrim saya terjatuh dan jadi kotor di atas lantai. Dan saya rasa sedih. Saya tak dapat aiskrim. Sebaliknya, Flo buatkan kon buah-buahan untuk saya. Dan ia rasa lazat. Jatuhkan aiskrim kamu adalah gaya Bing. Saya suka kon buah-buahan. Tangkap, Flo. Tangkapan yang cantik, Flo. Ini dia. Oh, sangat bagus. Oh. Oops. Flo. Tengok, Flo. Seekor anjing. Ah. Hello, anjing. Oh. Jangan lari, anjing. Oh. Itu pun dia. Tunggu sebentar, Bing. Kita tak tahu jika anjing ni mesra atau tak. Oh. Setengah anjing suka menggigit. Oh. Tapi dia ambil bola saya. Ya, dan kita akan ambil balik. Kita cuma perlu berkawan dengannya. Oh, macam mana? Apa kata saya berkawan dengannya dulu, kemudian kamu boleh ikut saya. Okey. Pertama, hulurkan tangan kamu dengan rendah supaya anjing dapat bau kamu. Dia jilat awak, Flop. Nampak? Dia goyangkan ekornya. Bermakna dia gembira. Oh. Sekarang kamu pula berkawan, Bing. Oh. Betul. Hulurkan tangan kamu dengan rendah. Dia cium bau saya, Flop. Rasa geli. Macam tu anjing tunjuk dia suka kamu, Bing. Dia rasa saya enak. Sekarang boleh saya belainya, Flop? Ya. Perlahan-lahan. Oh, badannya sangat lembut. Ya. Apa namanya? Oh, saya tak tahu, Bing. Oh, tiada tag nama. Dia sesat ke, Flo? Mungkin. Tak nampak siapa mencarinya pun. Boleh kita belanya? Tidak. Oh. Tapi kita boleh menjaganya sehingga tuannya kembali. Oh. Dia pun nak bermain bola juga. Ya. Ia belendir. Bukan perkara besar. Nanti kita boleh basuh tangan. Tangkapan yang bagus. Cepat. Tangkap. Pandai. Ya. Yeah. Awak pantas. Dia pantas. Dia tak kejar, Flo. Dia buat apa? Saya rasa dia sedang bau mana bola tu pergi. Oh. Dia sudah jumpa, Flo. Betul. Di mana dia, Flo? Jom kita lihat. Okey. Dia dah jumpa bola saya. Iya. Dan dia buat benda lain juga. Anjing. Tengok apa awak dah buat. Kita semua perlu buang air, Bing. Janganlah di taman. Iya. Kita perlu cari tong sampah najis untuk buangnya. Sepatutnya ada gambar anjing di depannya. Di sana. Saya dah jumpa. Aha. Awak buang air besar di taman. Mari, anjing. Menjijikkan. Bila kamu ada anjing, kamu perlu buat benda kotor dan juga benda menyeronokkan, Bing. Sudah sampai rumah, awak pasti perlu basuh tangan, Flo. Betul. Mari sini, anjing. Dia sayang saya, Flo. Ya, betul. Dan saya juga sayang dia. Sekarang boleh kita belanya, Flo? Oh, maaf, Bing. Bukan kita punya. Sunshine. Itu Jili. Hello, Jili. Hello. Nampaknya nama dia Sunshine, Bing. Tapi saya nak belanya, Flo. Dia kawan saya.
Saya tak nak dia pergi. Saya tahu tu, Bing. Oh, hello, Bing. Hello, Popsy. Dan hello, Flop. Hello. Kamu tolong jagakan Sunshine. Oh. Ya. Yeah. Betul. Dan Sunshine sayang saya. Ya. Yeah. Ya, saya nampak. Kamu tahu tak? Dia adalah adik Popsy. Oh, Sunshine tu betina, Flop. Betul. Pandai. Popsy dan saya jaga Sunshine setiap Selasa. Saya sayang dia. Ya, dia anjing yang baik. Betul tak? Dan sedikit nakal juga. Pergi berjalan bersendirian. Rasa geli. Kamu pandai jaga anjing, Ben. Oh. Flo buang najis dia. Dan saya ajar dia bermain bola. Macam ni. Sunshine cuma bermain dengan orang yang dia sangat suka. Kamu nak bermain dengan dia minggu depan, Bing? Oh, ya. Yeah. Saya nak. Idea yang sangat baik. Terima kasih, Cik. Kamu nak pegangkan rantai dia, Bing? Oh. Bawanya sehingga ke van saya. Ya. Yeah. Mari, Popsy. Saya boleh bermain dengan Sunshine lagi Selasa depan, Flo. Betul. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan anjing yang baik, Sunshine. Saya jumpa seekor anjing di taman dan namanya Sunshine. Awak perlu biar anjing hidup awak untuk berkawan. Kemudian awak boleh bermain. Dia buang air besar. Yeah. Saya sayang dia dan saya nak belanya. Kemudian Jilly datang dan berkata Sunshine adalah adik Popsy dan dia perlu bawanya pulang. Dan saya rasa sedih. Tapi Jilly kata saya boleh bermain dengannya pada hari Selasa sebab dia kawan baru saya. Anjing adalah gaya, Bing. Dan saya pandai jaga Sunshine.